kami kembali lagi dengan saya Fitri. Jadi kali ini saya akan modifikasi power. Nah, saking banyaknya penggemar OCL, jadi kali ini saya akan modifikasi masih di sekitaran OCL. Dan untuk sebagai bahan contohnya, di sini saya menggunakan OCL 506. Nah, jadi untuk power OCL 506 ini saya akan modifikasi menjadi sistem totem pole. Nah, menurut informasi yang saya baca dari internet, cara kerja sistem totem pole ini seperti apabila output dari port tersebut high, maka transistor sebelah atas PNP akan on, lalu mengalirkan arus dari VCC ke beban dan disebut short current. Sedangkan apabila outputnya low, maka transistor sebelah bawah NPN akan on dan menarik arus dari beban ke ground dan disebut sink current. Nah, dari informasi yang saya sudah baca di internet, menurut saya untuk kesimpulannya yaitu jika keluaran outputnya high, maka yang bekerja itu TR-PNP. Dan jika apabila keluarannya low, maka yang bekerja itu TR-NPN. Dan sistem ini akan bergantian terus-menerus secara cepat. Nah, mungkin untuk sobat elektronik masih agak bingung, jadi di sini langsung aja kita rakip dan ikutin terus langkah step by step. Nah, jadi ini driver yang akan saya pakai yaitu menggunakan SOCL 506. Nah, di sini itu belum ada yang saya rubah, ini masih asli bawaan dari drivernya. Jadi untuk caranya itu kita membutuhkan transistor 2. Nah, ini satu pasang seri NPN dan seri PNP. Jadi di sini itu nanti untuk caranya kita hanya menambahkan transistor 2 ini ke driver. Nah, untuk caranya seperti apa? Jadi ini untuk caranya, ini kan di TR itu, oh ya, di sini saya menggunakan TR-TIP 3055 dan 2955. Nah, untuk sobat elektronik juga bisa menggunakan transistor seri NPN-nya yang C4793 dan A1837. Nah, bisa juga menggunakan ini dan bisa juga menggunakan ini. Nah, untuk caranya, jadi ini kita ambil transistor, ini kan yang TIP 2955 itu seri PNP. Nah, ini kan seri PNP. Nah, untuk pemasangannya itu kita pasangkan di transistor seri NPN di supply plus. Nah, untuk pemasangannya jadi seperti ini. Ini kan TR yang seri NPN ini kaki satu untuk itu basis, kolektor, dan emitor. Nah, yang ini juga sama, basis, kolektor, dan emitor. Nah, untuk masangnya di sini kaki yang basis kita hubungkan ke basis, kemudian kaki yang emitor kita hubungkan ke kaki emitor. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ini saya akan pasangkan dulu. Ini yang basis ke basis dan emitor ke emitor. Oh ya, untuk sobat elektronik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Nah, ini untuk pemasangannya basis ke basis, terus emitor ke emitor. Ini kelihatan nggak?
Nah, jadi ini sudah terpasang untuk TR ini seri PNP dan yang bawah ini seri NPN. Jadi berlawanan. Nah, ini yang emitor ke emitor, kemudian yang basis ke basis. Lalu ini untuk kolektornya tidak disambung. Nah, untuk kolektornya ini yang seri PNP-nya kita hubungkan ke kaki resistor yang 330 ohm ini. Jadi ini kaki resistor yang ujung ini. Nah, jadi ini kaki resistor yang ujung ini kita lepas, kemudian hubungkan ke kaki kolektor seri PNP. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, ini sudah saya lepas. Kemudian ini yang ujung sini, ini tidak usah dilepas. Jadi ini menghubungkan ke kolektor. Maaf, ini menghubungkan ke output. Nah, ujung yang resistor ini kita hubungkan ke kaki kolektor seri PNP. Nih. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini di driver yang seri NPN, ini kan seri NPN di supply plus. Nah, ini ditambahkan transistor seri PNP, kemudian kaki basis hubungkan ke basis, dan kaki emitor hubungkan ke emitor. Lalu untuk kaki kolektor yang seri PNP-nya ini hubungkan ke kaki resistor yang ujung sini. Kaki yang ujung sini. Nah, jika sudah, lalu ini kita ke TR driver yang seri PNP supply min. Nah, di sini kita tambahkan transistor seri NPN dan untuk pemasangannya juga sama. Jadi di sini untuk kaki basis ini hubungkan ke kaki basis seri PNP, kemudian yang emitor juga hubungkan ke emitor. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini kita pasangkan dulu. Nah, ini kita pasangkan yang emitor ke emitor, yang basis ke basis. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian ini juga sama, kaki resistor yang 330 ohm ini kaki ujung sini ini kita lepas. Nah, yang ini tidak usah dilepas, ini yang menghubungkan ke output. Jadi yang sebelah sini, ini kaki ujung resistor ini kita lepas, kemudian hubungkan ke kaki kolektor seri NPN-nya. Jadi ini kita lepas dulu. Nah, jadi ini R-nya sudah dicopot kaki ujungnya. Lalu ini hubungkan ke kaki kolektor. Nah, ini hubungkan ke kaki ujung resistor ke kaki kolektor seri NPN-nya. Nah, ini sudah terpasang. Nah, sebelum kita mencobanya, di sini saya akan kasih penjelasan sedikit tentang yang saya dapat info dari internet. Jadi di sini
kan yang pertama itu apabila outputnya dari port tersebut high, keluaran outputnya high, maka transistor yang sebelah atas yang PNP akan on. Nah, jadi apabila outputnya itu high, jadi yang bekerja itu transistor PNP yang atas. Nah, ini kan yang atas ya, PNP yang ini. Jadi yang lainnya tuh mati gitu. Dan keluaran outputnya akan high. Kemudian apabila outputnya low, maka yang bekerja itu transistor bawah NPN. Nah, yang bawah NPN itu yang ini. Jadi apabila outputnya low, ini yang bekerja dan yang lainnya tuh mati. Dan semuanya akan mengeluarkan outputnya tuh low. Jadi dia itu on off gitu. Jadi apabila ini on, yang ini off. Apabila ini off, yang ini on. Kurang lebihnya seperti itu. Karena mungkin untuk sobat elektronik yang sudah paham betul, boleh kritik dan sarannya, karena saya juga masih belajar, masih belum tahu banget. Jadi boleh komen di bawah, dan apabila saya ada salah kata saat menyampaikannya, boleh kritiknya. Dan penasaran dengan hasilnya seperti apa, langsung saja kita coba. Nah, untuk pemasangan drivernya, itu sama seperti biasanya. Jadi basis ke basis, kolektor ke kolektor, dan emitter itu ke output. Jadi pemasangnya itu seperti biasanya. Nah, di sini saya akan pasangkan untuk driver ini ke terminal. Nah, di sini untuk mencobanya saya menggunakan transistor Toshiba ini 2 set. Nah, ini saya akan pasangkan drivernya ke terminal ini. Nah, lanjut ini kita pasangkan terminalnya ke driver. Nah, ini untuk basisnya. Ini kita hubungkan ke basis. Lalu nih untuk supply plusnya, ini kita hubungkan ke kolektor. Lalu ini untuk outputnya. Kemudian ini basis. Nah, lalu ini untuk supply minnya. Nah, ini setelah sudah dipasang terminalnya, lalu untuk power supply-nya di sini saya untuk mencobanya saya menggunakan trafo ini 10 ampere, ini 5 ampere yang sudah saya paralel. Kemudian untuk voltnya saya menggunakan 40 volt. Oh ya, untuk sobat elektronik yang ingin memiliki trafo seperti ini hasil rakitan sobat elektronik, boleh check out di Shopee saya. Nah, untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, ini kita pasangkan untuk supply-nya. Yang ini untuk plus. Yang ini untuk ground. Dan ini untuk supply min-nya. Nah, kemudian ini saya akan pasangkan ketutupan. Nah, ini saya akan pasangkan inputnya. Jadi
Nah, sebelum mencobanya di sini, saya akan ukur untuk DCO dan biasnya. Nah, di sini untuk DCO-nya yaitu 0,05 milivolt. Kemudian untuk biasnya 0,4 milivolt dan ini 0,4 milivolt. Nah, ini setelah sudah dicek untuk DCO dan biasnya, ini masih terbilang cukup aman. Dan langsung aja kita akan coba. Ini kita pasangkan untuk speakernya. Nah, di sini saya menggunakan lampu LED untuk mengontrol suara. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di subscribe.